Setiap angkatan akan diikuti oleh 15 sekolah. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra menggelar pelatihan mecopat tingkat SMP MTS di sebuah rumah makan di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Senin 3 Februari 2020. Peserta pelatihan merupakan calon peserta lomba mecopat yang rencananya akan digelar akhir bulan Juni tahun 2020 mendatang. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, peserta lomba mecopat kali ini diberikan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan diikuti sebanyak 45 sekolah SMP MTS perwakilan dari 18 kecamatan. Setiap sekolah yang mengikuti mengirimkan 2 peserta putra dan putri. Kali ini narasumber yang dihadirkan berasal dari unsur praktisi tambang mecopat dan unsur guru tingkat SMA. Pelatihan tersebut akan digelar selama 6 hari mulai Senin tanggal 3 Februari hingga tanggal 8 Februari. Pelatihan dibagi menjadi 3 angkatan, masing-masing angkatan diikuti oleh 15 sekolah atau 30 peserta selama 2 hari. Sigit Pramudianto, Kepala Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul mengatakan, dengan kegiatan yang digelar ia berharap peserta akan lebih siap dalam mengikuti lomba yang akan datang. Selain itu ia menargetkan peserta mengetahui tentang aturan atau paugeran, watak, sasmito dan manfaat tembang mecopat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Target dari Dinas Kebudayaan berkaitan dengan pelatihan mecopat adalah biar peserta yang kita mulai dari SMP dan pelajar MTS ini bisa lebih mengenal dan lebih memahami berkaitan dengan tembang mecopat. Sehingga ketika dia hidup di masyarakat, tentunya dia akan bisa memberikan informasi berkaitan dengan apa itu tembang mecopat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya juga di tingkat sekolahnya dia bisa ikut berbagi dengan peserta yang tidak bisa mengikuti pelatihan. Sementara itu, Teguh Suwarto, guru pendamping dari SMP 1 Patok menyambut positif adanya pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut kedepannya bisa menambah pengetahuan bagi siswa tentang kebudayaan. Kegiatan ini sangat perlu dan sangat positif sekali karena bisa yang pertama membimbing anak-anak sekarang perlu mengetahui tentang tradisi yang penuh makna pesan. Nanti karena hal ini sebagai pengantar, kita akan mempelajari tentang mecopat sejarahnya. Hartanto, Sorot Media.